Aku udah beli kok tuh. Kalau nggak percaya lihat aja. Dapet itu nggak sih? Kan harus saya isi kan. Serem nih suaranya si siapa? Suaranya si ini. Suaranya the spirit. Cuma reset PC kayaknya bang. Iya. Ntar Aku the emang only. sambil streaming aja gak apa-apa duluan. Oh duluan. Ntar ya bang. Oh mau Bang Mahmud. restart PC ya? Halo. Halo? Halo. Halo? Halo, gimana, Mas? Oke, ya oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Adwi di channel Adwi 17. Oke guys, di video kali ini gue bakal melanjutkan lagi Dead by Daylight Indonesia ya guys ya. Di part ke-22 ini kita langsung aja ke gameplaynya ya guys ya. Gue udah beli skin, udah gue borong semua. Ini di sini udah nggak ada kan, tinggal sebagian nih. Wah, tinggal ini doang sih. Ini keren parah sih, ini serius. Serem cok. And gimana ya guys ya? Sama ini kan Steam Steam diblokir ya guys ya. Ya oke. Aku nunggu nunggu Mas. Kita nunggu Mas Aldi dulu ya. Halo guys yang baru datang guys. Ya ampun nge-lag. Ini nge-lag tadi barusan serius. Eh hijau kok? Enggak kok. Ini hijau. Tuh cuma 0,3, enggak nge-lag. Mana sih? Akhirnya Steam gak diblokir lagi. Semua aman ya guys ya. Kemarin gua sempet kalang kabut karena Steam diblokir. Ya, tapi ya sudahlah karena kita udah berjalan lagi kok. Ya guys ya, sembari kita nunggu kita langsung aja ke gameplay-nya langsung. Ya killernya itu gini ya guys ya, kemarin gue jadi killer dan killernya tuh seperti ini. Mantap. 5 sih udah ada Blood Warden. Gue butuh barbecue and chili sih guys. Ini bagus, ini serius, ini yang udah jadi skillnya The Oni. Hex Ruin, butuh Hex Ruin juga. Hex Ruin udah di nerf tapi masih bagus sih kalau kata gue. Eh salah. Oke, selamat dap, selamat ya kalian buat penonton live dan penonton replay. Bisa gue jadi salah ngomong mulu. Udah lama nggak stream ya guys ya gue. Ini nyoba bentar aja, dikit-dikit aja. Besok Jumat gue udah harus balik lagi ke kerjaan gue, tapi nggak apa-apa, masih bisa, masih ada cadangan kok, tenang aja guys. Bagus yang ini.
Oke, survivornya gue baru gini di sini. Zakrina kasir. Nah. Baru level berapa sih? Baru prestige. Kemarin di gue prestige ya sampai level 15. Butuh 10 lagi, guys. Aduh, lama ini grindingnya nih, serius, guys. Nunggu 5, cuy. Enggak ada yang bagus apa. Oh, bisa dipakai juga. Ini kalau gue mati nanti gimana? Gimana sih? Yang jelek ding, takutnya pas mati nanti gue hilang, cuy. Widih, keren. Cuma dapat pernak-pernik doang ya sekarang, nggak menarik ya proses prestisnya. Baju darah kayak. Mas Aldi lama kayaknya. Restart PC dulu katanya. Halo Mas, udah aman? Halo? Harusnya aman. Oh, udah. Aman udah, oke. Start di free tenaga. Iya siap Mas. Kemudian bisa login. Bentar aku invite mana ya Mas Aldi ya? Kok belum ada? Masuk. Oh belum masuk, siap. Terus tim kamu offline. Hah? Tim kamu kok offline? Oh tak invisible, bentar. Tuh udah nyala kan? Tak invisible. Padahal DBD di SSD masih aja lemot. Iya. Coba kalau di HDD lemot banget sih pasti. Hmm. Lah ini kenapa coba? Ya Allah. Bentar. Ke ini cuy. Double ini streamnya double tuh kan. Waduh. Bentar. Masuk aja mas, bentar tak black screen dulu ya guys ya. Itu double kan streamnya, bentar. Pantes lemot. Udah masuk mas, belum ya? Udah. Oh udah, bentar. Double kayak gimana emang? Dua gitu streamingannya. Oh, Mortuary Assistant udah keluar ya? Apa itu? Game hantu yang kerja di kamar mayat tuh lo. Kurang tahu kalau game horror. Pelihara. Iya, bentar ya guys ya. Masih ada kan terkutipkan sampai sekarang. Apanya mas? Skin. Masih kok. Enggak di blok. Enggak tahu tuh ke depan tuh. Wah, males aku sumpah. Oke, okay, langsung. Kayaknya enggak bakal di. Iya. Mana sih viral di. Tuh udah ya. Wih, mantap. Beli yang apa emang? Beli yang Zakrina kasir nih. Nih, tuh kalau enggak percaya. Tuh. Aku pakai Leon dulu ah. Wis, udah lama loh kita enggak adu mekanik sama killer. Oke okay guys, selamat datang buat para penonton live dan penonton replay. Kita langsung ke gameplaynya. Sudah lama sekali ya kita tidak bermain Dead by Daylight. Cuman Zakrina kasir
The Spirit sama The Oni udah. Iya, The Spirit sama The Oni. Ya jadinya kasir apa ini kak? Baru bikin. Iya, aku baru bukan baru bikin, maksudnya belum aku naikin levelnya. Kok pakai Leon dulu lah. Pengen pengen lihat gua kalau ke 10 dapatnya kayak gimana, baju darah lagi atau gimana? Nggak tahu sih. Parah sih kalau baju darahnya dihilangin. Tunggu level 3. Iya. Tempatku baru level 1. Oke, udah pada siap ini. Oke, udah lama aku juga nggak adu mekanik ya sama killer-killer di sini. Udah seminggu gue tinggal, tapi ya udahlah. Pakai apa ini? Oke. Okay. Wah, memento ya itu ya. Oh, bukan memento itu. Itu survivor. Apa ya? Kayak nyatuin survivor gitu. Oh. Harusnya kita mencar dulu sih awal-awal. Jangan ini dulu ya. Takut di-kill langsung. Oke, ini aman ya, nggak nge-lag ya streamnya ya. Di sini juga hijau, aman-aman semua. Kalau nge-lag berarti emang harus di kalian relock YouTube-nya. Di close-nya ini kalau misalnya nge-lag. Oke, aduh tempatnya di sini, please deh yang bener aja. Aku di, are you fucking kidding me? Aku di sini, coy. Wah, the doctor ya. Gila, gue berpapasan sama killernya barusan. Ada yang lihat genset nggak? Waduh. Aduh, nge-stuck lagi. Sama-sama. Ya Allah. Kok jatuh, bro? Baru main, bro. Nge-stuck. Oh. Aku tadi juga sempat nge-hang, loh. Ini game troublemaker, sumpah. Buset! Ya elah bos, baru main bos. Itu ada yang nyelamatin gak? Ada? Di atas apa? Itu yang lagi benerin genset gue itu. Benerin kamu kan? Ya gitu, benerin. Ada yang nolongin gak? Ada. Oke, okay. Aku tak benerin genset saat. Okay, nice. Kabur dulu, bang. Itu camper ya? Wah, anjir. Sabar. Satu orang gak terlalu. Wah, anjir, cok. Tolongin, cok. Wah, di camp, anjir. Aduh, itu nomor 2, kasihan, cok. Wah, camper, cok.
Oh, medkitku habis langsung. Kabur, 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 kabur. Aku gak bisa, cok. Ah, anjir, come on lah. Di. Ah, tai lah. Ih, tai. Tolongin, cok. Ya, mati, cok. Ah, males banget gua. Camper, cuk. Anjing, males gua. Camper, coy. Selamatin yang nomor 2 dulu, Bang. Lah. Masih depanku dia. Ya, mati ya. Wah, mati, cok. Ah. Yang cowok tadi selamatin gue. Padahal kayak ngesabotase hukum. Iya, gagal tapi kan. Kampret anjing. Males banget, cok. Malah genset lagi. Apaan sih? Titit. Mati gua, cok. Ah, males banget gua, sumpah. Males banget gua liatnya. Lagi-lagi gak untung, cok. Camper, cok, killernya, cok. Gila, tuh dikejar lagi si Ansur. Borrow time gak ada loh. Gak ada borrow time, lusat. Apaan sih? Lah, gue malah kesini, cok. Malah lari ke basement lah. Udah. Gue poinnya dikit, cuy. Cuma 10.000 doang. Ya lagi, Bang. Bentar, Bang. Ayo, Bang, lagi, Bang. Bentar, Bang.
Tunggu bang. Pakai clear. Bisa ngapain dong? Hah? Biasa nyeting-nyeting deskripsi. Ada yang ketinggalan. Nggak ada outfit lawan yang bagus ya? Emang setting tag-nya ini kasar satu kan? Apa? Nyeting tag-nya. Iya. Di YouTube satu-satu ya? Mending di copy dulu pas main DBD di copy ntar bisa ubah di save. Combine apanya ya bang? Combine apanya ya? Combine apa perknya kan? Iya. Tadi ngomong apa sih? Combine apa sih bang? Ini tag 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 YouTube. Kamu tadi benerin tag YouTube nggak? Iya, tag YouTube juga pakai. Emang di combine. Itu tadi ini kan, settingan itu kan? Iya. Satu-satu. Enggak. Tadi ada yang ketinggalan gitu. Tadi OBS-nya error pas aku stream. Pas aku buka stream error. Oh, jago nih anjir. Kayaknya. Ya itu naro-naro tag tadi langsung dikopas aja, jangan dibikin dulu. Oh, dibikin dulu ya lama nanti. Gak suka pakai killer gak bang? Suka sih, nanti dulu gue fokus survivor dulu. Kan mabar kan bisanya cuman survivor doang. Ya kali custom. Gue juga butuh naikin karakter-karakter gue gitu. Jadi killer banyak blood pointnya. Iya aja blood pointnya banyak jadi killer. Tapi kan gak bisa mabar. Iya. Tadi kenapa ya kok bisa pada sial semua ya? Tadi nge-stuck di daging. Di sini lagi loh tempatnya. Di nge-stuck Gideon Midplane lagi. Gila, aduh. Ini gua settingannya pakai ini ya, pakai medium. Itu bang di kiri ada enggak nih? The Peak kayaknya. Ya kan. Enggak tahu sih. Gideon. Legion. Ya lagi ya. Harusnya Discord deh kalau misalnya. Ah, males gue anjing, sumpah. Terus Discord. Bawa killer, cok. Oh, nice. Bawa killer, cok. David King-nya. Wih, kok kena? Kok iso ya? Cok, dikejar, cok.
di atas kan, Bang? Masih di atas, Bang. Wah, anjing. Wah, telat, Bang. Wah, telat, Cok. Apes, Cok, hari ini, sumpah. Di camper lagi. Ada hemorrhage sama sloppy bacer loh. Wah, sial coy hari ini. Awas bang. Lah kenapa bang? Ya ampun bang. Ih, David Kingnya kenapa coba? David Kingnya kenapa nggak jelas arah hidupnya sumpah. Wah, parah sih. David ini enggak jelas. Di. Tolong tuh di heal, tolong di heal. Aku kabur dulu, aku kabur dulu. Es lebih bacot ya. Habis dibacok aku langsung ini, Cok. Ah, jatuh lagi. Gimana bang? Aman gak? Killernya di mana, Bang? Ini mereka siap ke atas. Yah, ke atas lagi ketemu gue. Wih. Ah, apa-apa dah. Puas. Tuh di bawah tuh, enggak percaya tuh. Aku enggak nemu totem, Cok, sumpah. Aku enggak berguna, sumpah. Aku PHP, Cok. Aku enggak nemu totem lo. Yang ngejar aku lu kasih. Iya. Ah, enggak punya skill fixer ya. Enggak punya skill si Felix itu kan kalau ngumpet di locker kan bisa nambah lagi charge-nya kan. Oh ini. Aduh. Sabar, Bang. Aduh, sekalinya ada totem, gue nemu totem yang nyala. Totem yang nyala kan harus dihancurin. Anjing. Was dia kan. Totem hancur tuh. Wih, aku wis mencet loh. Wah, wis. Woi, aku di palet, Cok. Ah, wis ra ono. Wah, wis build-nya telat. Ah. Yes. Jadi cacat. Halo Ardi. Mati kah mati? Udah lama enggak ketemu dia, Cok. Arah hidupnya enggak jelas, Cok, build-nya, Cok. Build-nya arah hidupnya enggak jelas, Cok, sumpah. Ah, jingan lah. Ini David King, Cok, tolongin.
internet lu. Oh iya makanya itu cok. Ah jadi cacat cok mainnya. Sabar. Weh, Bang Rian. Halo, apa kabar, coy? Steam kemarin diblokir ya? Udah dibuka sementara. Iya, sementara. Yang enggak kena itu My Republic ya enggak kena. Males banget ngomongin provider luar. BUMN kan ini dia BUMN. Ya, BUMN ini yang kena. Sistemnya enggak kena. Bisnet ada yang kena, ada yang enggak juga. Dead by Daylight. Iya, yeah, Dead by Daylight. Tumben ini kita udah jarang mabar nih sama Bang Ryan nih. Kita lanjut ke itu dulu ya. Need for Speed Heat baru ke game lainnya. Terus aku benerin satu genset aja bangsat. Oh, lagi pasang 5 royal. Oh iya, bisa. Sekarang connect ke PS juga. Heal. Wah, anjir. Tahu posisi kita tuh, udah kabur dulu lah. Tahu kah? Wah, anjir. Apa sih? Wah, tai cok, mati aku lah. Aku belum ngumpulin satu genset loh. Ah, apaan sih? Jadi gini deh, jadi susah deh. Harus gue kena dong. Iya, makanya itu. Aduh. Paling jelek nih gue nih. Tuh kan. Anjing poinnya cuma 89 ribu loh. Apaan sih? Tuh kena mulu dong. Nah sama aku juga kena mulu. Oh bisa jatuh tuh orang. Ini kasihan build-nya sumpah. Aku enggak bisa. Ini. Woi Bang, halo Sanskoy Living. Nah, gitu. Tapi poinnya gede-gede, cuk. Aku paling kecil. Mati ya langsung. Itu kalau kayak gitu tuh tahu posisinya loh. Pas tadi meledak itu gensetnya. Tuh kan. Ada totem kepada terus bang di belakang bang. Wah tali sih dikejar.
Jago anjir killernya. Udah di 360 juga masih kena. Mati. Males. Kapan Bang Ryan bisa mabar lagi, Bang? Halo? Ya, ntar. Hah? Kapan aja bisa? Ya, aku ngikut. Wah, killernya nih lo. Poinnya 30.000 ya. Hasil tenan. Parah. Gimana, Bang? Kapannya aku bisa? Kapannya aku bisa? Hari apa sekarang? Ya Sabtu lah, anjir. Wah, tapi Mas Rikinya gak tahu, Cok. Ya tunggu berdua bisa lah, gimana sih? Iya, belum dijawab ya hari ini. Lah kok keluar, Bang? Apanya? Lah kok keluar? Keluar. Kok keluar? Hah? Kok keluar? Keluar gimana? Bang Aldi keluar. Mati. Hah? Keluar. Oh, keluar gimana? Keluar maksudnya enggak ada di lobiku. Belum keluar aku. Masih di in game. Oh. No error. Bang Ryan main Forza Horizon 4, Bang. Wah, aku enggak ya. Game balapannya udah Need for Speed Heat soalnya. Apes aku, Cok, sumpah. Udah 2-2 match, sial loh. Eh, Bang, lanjut lagi. Apes terus aku, Cok. 2 match ini. Buru-buru pakai Zakri, nah ini aja nggak bener gue. Jadi cacat gue mainnya, guys. Viraldi. Padahal baru tak tinggal berapa minggu doang loh, aku udah nurun banget skillnya. Sumpah. Jangan ini, Cok. Aku pol-polosan enggak enak ya. Oke, ini aja. Wah, dia ada yang punya juga tuh. Ada yang punya juga tuh. Halo guys, buat yang baru datang. Parah sih sumpah. Cacat gue. Sistem prestige-nya kayak gini, cuy. Enak kan jadi killer sekarang. Iya, enak jadi killer kayaknya. Gue belajar dulu, coy. Waduh, di bawah map RPG enggak tuh. Apa? Apa lu, Bang? Di Recon City ya? Iya. Wah, males sumpah. Ngapain coba bawa map itu, Bang? Iya. Males gue. Recon City tuh. Sumpah. Buat kalian yang mau mabar silahkan join ya guys ya. Masih ada 2 slot lagi. Oh iya, Cok, tempatnya anjing. Wah, males aku. Iya, tempatnya di sini, Cok.
Killernya pakai memento lagi. Mas banget gak sih? Dokter, dokter. Bangsat baru mulai. Enggak bang, takut gue main ginian. Santai aja loh, padahal ini game jadi lucu kok. Bisa dibikin apa? Dibikin lucu. Enggak horor-horor banget, enggak sehoror dulu Dead by Daylight. Dia main impossible skill check. Iya. Ini killernya di bawah apa di atas sih? Bawah. Oh, di bawah. Iya. Oke. Benar ya. Tahu-tahu gue lagi di locker soalnya. Bentar aku, ya, aku keluar dulu bentar. Oh ya, santai aja. Oh, thank you tuh yang ngasih bun. Aku enggak nemu genset loh, sumpah. Wah, udah jadi satu loh. Gimana sih? Ada yang ngeliat genset gak sih bangsat? Oh ini satu nih, ini satu doang lagi. Ntar ya bang, mau gajar ini gak apes ya. Maksudnya gak apes lagi lah. Kalau apes terus ya berarti emang skillku nurun. Aduh tamas fobia lagi. Buh, jadi kecil cok skill checknya. Iya, jatuhkannya. Jadi kecil lo skill checknya lo. Ya, medium pressure dia. Dengan anjing, serem cok sumpah. Itu off record GG lo bang, per GG lo. Off record di Zakrina kan. Bisa enter lagi aku. Wah berhit. Sabar. Satu. Satu aku baru beliin satu genset tuh. Aku di pojok map ini. Ih, oh nice, satu genset lagi pada. Blah, DC cow killernya. Kenapa ya? Nyerah, gede aku. Nyerah oh, di juke oh. Tumben lo dapet killer kayak gini. Saya jago. Dih, gue lagi rank yang paling bawah, udahlah. Oh iya, dia bawa memento pumping lo. Gigi lah. Dia capek ngejer aku dia. Gak kena-kena. Tapi tadi kena sekali toh. Sekalinya kena di cam tuh. Kena escape sekali guys. Tinggal berapa genet tadi? Tinggal satu. Tinggal satu genet. Iya, tinggal satu genset. Langsung main ya bang.
kalau malu. Lah ini kenapa lagi kembar cok? Aduh kok pakai Mikela deh. Aduh jangan Mikela ya, siapa ya yang enak ya? Pakai Leon deh. Nah nggak apa-apa kembar aja deh. Karakter gue belum ada yang gue naikin lagi. Ya nggak ada center lagi aku. Bah nggak ada center. Tenang tuh ada si nomor 2 tuh. Mana apa? Papa. Enggak tahu. Enggak tahu kayaknya di tengah. Jangan kita jangan spawn di tengah aja gila lah. Spawn di tengah. Di pojok map atau apa kek. Sekali hit kelar coy langsung. The Terror Radius, wah ini lagi cok, The Legend lagi ya kayaknya ya. Oh di mapnya Trapper nih. Wih, gue barengan sama Bang Aldi. Yuk bang langsung bang. Grab ya. Iya. Wah anjing. Bajing. Kok enggak ada suaranya, eh? Dia warlet kan. Itu emang seremnya. Nah ini bil-bilnya nggak jelas so. Kok nggak ada ininya sih, nggak ada bayangannya. Ada. Ini depan tuh nih. Awas. Itu bukan gua cok. Kembar cok. Aku yang bawa medkit ya. Wah jatuh. Tuh looping. Aduh kecepet itu. Nah. Nice. Terusin bang, bagus bang. Gue jadi fixer nih. Anjir. Emang sejelas aku deh. Aku enggak nemu totem, cok.
Kak, bless-blessin dong. Wah, apa itu? Waduh, bukan aku itu. Aku lagi burning genset kok. Ya, dihack. Ya, kocak, tolongin dong. Kenapa yang pakai Leon apa semulu ya dari tadi? Apasnya gue ini dikasih ke orang lain, cok. Nice. Wah. Wah, nggak diselamatin bang, camper ya? Kita kok. Waktu struggle lanjut. Waktu struggle. Sabar. Tolongin woi. Udih camper bangsat. Oh anjing sakit cok. Tadi harusnya langsung aja gak usah tak. Bukan gitu, gue dihit bang. Bukan takut itu yang lain coy. Udah ya ini aman ya. Duh kasihan coy nomor 2. Anjir. Oh iya gue udah borrow time ya. Wah kacau gue guys. Jingan anjing. Wah, tai cok. Jingan cok. Ah, tai. Makasih. Oh, nice. Makasih. Ya ampun, cok. Wah, tai. Puas. Gua dijadiin tumbal, cok. Thank you.
Jadi jelek gua guys mainnya. Hampir tuh. Jadi jelek gua mainnya. GG sih Bang Aldi sih guys ya. jadi beban gue. Mainnya jelek banget. Aduh, kaget. Ya rumah kecil gak kepake. Oh itu ya lo ajak looping ya. Tuh lo lewat tuh barusan. Udah aku bunga bun. Ya Allah. Diajak looping cuy. Gini. Iya lagi nyari bro. Di tengah di rumah gak ada loh. Gak ada ya. Wah di tengah cok jenenya. Lah ini kenapa ya Leon. Leon yang satunya gak kelihatan. Ini aku lagi beri jenset nih. Tolongin bang. Iya telat. Ngapain bang? Gede kah? Wah anjir. Woi bang aku dikejar bang. Terus selamatin bang. Bang. Woi. Itu cok selamat. Yo, gak ada palet cok. Wah mati aku cok. Aku gak ada palet cok. Aduh anjing, mana masih dikejar cok. Aduh gak nyampe. Wah di palet nih padahal gue. Jauh lagi sama kalian. Gak camper kok kayaknya. Gak ada palet cok. Ini kenapa gue mainnya jadi jelek gini ya guys. Gue main Dead by Daylight. Padahal baru ditinggal berapa hari doang loh. Dia ngejar aku. Ya. Terus yang kesini siapa? Leon. Oke nice. Aku di pojok cuy masalahnya. Nice one ya. Wah. Dia balik. Ah, dikejar lagi, Bang. Aku dikejar lagi, Bang. Gagal. Sorry. Senternya habis. Yeah.
mereka itu. Yang ngejar aku dia gendang apa? Nice, nice. Dipancing dulu, Bang. Aduh. Satu genset lagi loh ini. Wih, wih. Dibalik dong. Buset. Hari ini kita belum escape loh. Sandbag bentar bisa lepas nanti. Ya, dikejar gitu. Sampai udah. Kamu kan? Iya. Tak pancing, cok. Ayo, cok. Pancing, woi. Woi, pancing, woi. Woi, tolongin, woi. Tolongin, woi. Anjing, ah, paletnya aku enggak lihat palet ya, cok. Bajingan. Ini lewatnya enggak jelas. Wah, itu tolongin, woi. Ini udah tak bawa jauh loh. Nah. Jar cok, cingan, ah, tai. Wah, anjir, escape cok kalian. Buset, buang lu yang main, gua yang jantungan. Biasa aja. Awal-awal emang jantungan aku main gaming ya. Tapi enggak selamanya gitu, cok. Karena ketemu teman-teman jadi lawak game-nya. Wah, naik level, cok, akhirnya. Satunya di mana, Bang? Enggak tahu, Bang. Wah, Aldi, cok. Keren. Nah, kocak. Ah, udah mati, Bang. Tinggal aja, Bang. Wah, gege sih Bang Aldi sih. Itu padahal Leonnya bawa flashbang loh. Aku enggak tahu lagi, cok, sumpah. Wah, gege, cok, escape, cok. Bang Aldi escape gila, jago. Wah, ngeri poinnya loh. Gila poinnya. Tadi hampir ketahuan tuh. Gege, cok, Bang Aldi. Poinnya. Oh, pakai ini toh, pakai apa looping toh, yang buat looping toh, boil over. Power struggle loh, siap. Struggle-nya jadi cepet. Jadi kalau kita DP-in bisa lolos. Enggak ada yang DP-in. Iya, enggak ada yang nebe. Oh iya, tadi lupa. Udah telat, Bang, soalnya. Pokoknya killernya udah duluan di belakang gue. Kalau di depan enggak apa-apa. Iya, ntar aku korbanin deh gue, enggak apa-apa. Gue ngulangin, Bang, ngulangin gue mempelajari dari kesalahan gue dah. Kalau baru diangkat jangan nebe. Ntar gue pakai Zakrina deh. Gue buang-buang sial anjing. Gue pakai Leon apes mulu perasaan. Level 5 lah. Baru level 2, cok. Oh, udah borrow time nih. Pakai Leon lagi, deh, nggak cukup duitnya. Duitnya nggak cukup. Gua pakein apa ya, Bun deh, kayaknya ya.
off record. Mungkin aku sampai jam 9. Oh, ya enggak apa-apa, masih setengah jam lagi kok, enggak apa-apa. Oh iya, off record itu fungsinya buat apa sih spesifiknya? Habis dianku kan dapat borrow time lama banget teman. Oh. Lah berarti enggak usah bawa borrow time dong. Buat borrow time sendiri. Oh. Jadi kamu habis dianuk sama orang. Ntar ada kebal gitu kan? Maksudnya kalau apa di kayak borrow time gitu. Berarti enggak usah bawa borrow time ya? Atau tetap bawa? Borrow time itu buat temen, buat orang. Oh, kalau yang off record itu buat sendiri. Iya. Oh, tetap bawa dua-duanya gitu ya? Kalau mau dua-duanya enggak apa-apa. Ya udah dua-duanya. Bawa kok di Zakrina kasir gua ada. Langsung tadi level 5 ketemu borrow time. Apes terus aku cok hari ini. Parah sih. Skill-skillnya nurun kayaknya. Itu Bang rank-ranknya udah silver ya? Aku udah. Gak usah Bang, mending off record, off the record. Oh, katanya kata penonton gue nih si Zenaldi Zeldai bawa off record aja, enggak usah bawa borrow time. Oh, siap. Mending off record. Oke, okay, siap-siap, makasih sarannya. Zenaldi Zeldai. Ini kenapa dah DLC kayak gitu tuh enggak jelas kok, sumpah. Apes terus gue tadi, dua-dua match barusan apes gue. Yang ini enggak sih. Emang gue enggak nyalahin tim ya, emang tadi gue sempat lolos sih, cuman ya gitulah. Sempat ngelup sama keep ininya. Diselamatin dua kali sekaligus lo sama Bang Aldi lo. Sarap tuh. Killernya enggak gentar, coy. Gampang tadi lawannya. Iya, lawannya enggak sesusah The Legend sama The Doctor tadi. Dia gak respect lo udah deh bawa center. Iya. Bawa center aja Bang, aku bawa medkit. Makasih yang lain Zeldai udah mampir ke channel ini. Parah sih. Buat yang kalian mau mampir silakan add ya. Add gue boleh, kalian juga boleh. Gue nge-add kalian juga boleh. Killernya pakai. Aduh, the dredge anjir. Yang nubruk-nubruk itu kan. Dilihat dari yang ini ya. Apa killernya yang ngumpet di locker itu, yang bisa masuk ke locker ya? The dredge itu kalau enggak salah. Yang nabrak-nabrak tuh kan namanya siapa sih, lupa gue. Itu cuma tulisan ini lootnya. Oh. Killernya belum pasti. Belum pasti. I used to say when I never thought. Coba lihat ya, kalau the dredge itu berarti naruh. Nggak tahu sih, yang jelas jangan killer yang ngilang deh pokoknya. The dredge anjir. The dredge. Lockernya bisa dikunci. Ah, itu ya berarti itu. Bajingan, kaget gue. Astagfirullahaladzim. Feng Minnya langsung diincer, coy. Astagfirullahaladzim. Oh, The Blight. Ya, yang nubruk-nubruk itu namanya The Blight. Ini kan The Dredge. Gila, cok. Untung loh. Killernya gak cermat-cermat aman. Amat. Aku ngumpet-ngumpet di ini, cok. Ih, serem, cok. Tahu-tahu gabruk, anjir. Depan congor gue, Bang. Locker kan? Iya, gabruk gitu. Untung gak lihat lo. Dia letal kurus. Kaget gue. Bisa tahu. Udah gue bilang The Dredge kan, Bang. Biasanya gak ngaruh gitu. Iya, biasanya. Kan ini lagi-lagi gak biasanya, Bang.
kok ada RT? Aduh, jatuh. Tolongin dong, aku satu genset aja. Wih, sini tuh. Siapa yang sakit tuh? Pengmin ya? Pengmin ke atas dong. Wah, anjir. Wih, Pengmin. Gak bisa ngomong ya. Tuh, Peng. Aku di atas, cowok. Sabar, 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 sabar. Ini satu genset belum loh. Anjing, cok, serem cok. Ayo bang, selamatin bang, kasihan bang. Ini gimana coy? Aku nggak bisa ngelihat yang ngehook, cok. Di, anjir killernya di belakang gua, cok. Di. Feng minnya diincer, coy. Awas. Anjing, cok, serem cok killernya, cok. Oh, nice. Serem cok killernya, cok. Serem cok killernya, sumpah. Jantungan gua bangsat. Ini gua pertama kali lawan The Dredge loh. Pertama kali, cok. Seumur gua main Dead by Daylight. Wah, anjing. Ke sini nih pasti nih. Nice, thank you. Eh, bang, selamatin, bang. Tolong bang, aku fokus genset ya bang. Bukannya nyuruh-nyuruh nih, kita bagi-bagi tugas. Buset, kok gak ada dia? Looping cok. Ini nyenternya. Wah, anjing. Lepas dong kalau mau juga. Wah, udah gak ada palet, cok. Susah anak punya terdekat. Stuck lagi malah, cok. Ya, gerak, cok. Aku dihit, cok. Wah, dia ngulti ya ini ya. Makasih loh nih bunnya tadi yang narok nih.
Ini gimana lagi, Cuk? Ya Allah. Apa lagi? Loh, Bang, di mana, Bang? Dih, malah pergi, Cok, kalau dead moralnya. Aman, Bang. Aman, aman. Sabar, sabar, sabar. Yo, Bang, kabur, Bang. Kabur, Bang. Ke kebun, kebun. Aduh. Si anjing. Yah, mati dong dia dong. Hilang, Bang. Ini gensetnya di tengah lagi. Why? Dua-duanya di tengah, coy. Kiri. Ya, dua-dua. Waduh, cok. Cok, belakangmu. Belakangmu, Mas. Sorry, telat kasih tahu. Wah, gensetnya di tengah, coy. Lah ini satunya lagi mana ini fangminnya? Gede. Tar. Aku enggak bawa senter, Bang. Maaf ya. Bang, tolong, Bang. Wah, anjing. Wah. Wah. Wah, anjir, Cok, enggak kelihatan, Cok. Ya gagal. Ya, lepas. Wih, anjir, udah mencet spasi lo. Di palet ya. Di fangminnya idiot, cok. Ih, aku padahal di palet lo. Di fangminnya idiot, cok. Padahal aku lagi deket sama fangminnya. Fangminnya nggak mau ngedrop palet, cok. Apaan sih? Cacet, anjir. Aduh, stuck lagi aku. Kecil ya aku ya. Cacet, cok, sorry aku emosi, guys. Aku parah lo, fangminnya lo. Ngetrol, tai. Aku gak nemu genset lagi, cuma tinggal di tengah, bro. Sumpah. Ya, tadi aja. Yang paling pojok kiri.
HP-nya habis ini. Sudah dead HP. Dih anjir. Mantap. Gua diculik bangke. Gua diculik. Cepetan Feng Min-nya nyelamatin coy. Wah parah cok Feng Min-nya. Aku diculik cok. Kok bisa ketan? Lo gak tau cok. Oh. Aku diculik cok. Wah. Feng Min-nya lama kan? Padahal aku udah tak bikin jauh loh demi Bang Aldi bisa dicabut loh. Parah cok Feng Min. Feng Min-nya idiot tai. Males gue. Males gue serius. Diculik gue bangke. Bangke cok sumpah gila. Culik aku cok. Kocak tuh cobain deh. Hah? Nutupin enggak, locker. Iya lagi nutup. Lagi lewat locker bukan nutupin locker. Lagi lewat cok. Mau ke tempat lo, leh malah dia anu. Ya udahlah. Mayan poinnya. Enggak jelek-jelek. Gue enggak busuk-busuk amat mainnya. Udah 2 match tadi. Berarti emang butuh recover ya gue guys ya. Kalau gue tinggal berapa hari doang. Ya bang sekali lagi bang kayaknya. Habis itu jam 9 nih. Oke. Ya satu kali lagi deh bang, menang kalah. Ya pokoknya sampai jam 9 deh, masih 12 menit lagi. Jancuk sumpah barusan. Ternyata lewat-lewat di depan tuh bisa diculik juga ya, baru tahu gue. Ah, lewat-lewat doang loh, sumpah. Feng Min-nya nggak tahu tuh tadi kenapa. Padahal tadi bisa escape loh aku tadi. Kalau palet tadi jatuhin dia malah kayak ragu gitu. Baru pertama main tuh kayaknya dia. Ini berdarah-darah nih jago nih biasanya nih. Dirikan botani gun. Ini skin bagus nih bang yang kupakai. Iya. Skin lama itu, effort ini. Iya. Yang cenai sini ya. Abang dapat nggak? Ada di toko ada kalau nggak salah. Itu dapat apa beli sih? Gratisan dari event. Oh, kagak gue. Tapi di toko ada itu. Mahal. Iya, mending beli skin Attack on Titan kan? Gue harus pakai si Felix itu. Yang skillnya Felix yang bisa ngecharge itu bagus nggak sih? Fixer apa namanya? Fixing apa namanya? Gak tahu aku kalau Felix Glitter. Eh hari ini aku belum escape loh, gila loh. Escape lah. Perknya pengkum loh bang. Iya. Wah tempatnya di tempatnya siapa sih ini namanya? Ini tempatnya siapa ya bang? Tahu nggak? Tempatnya siapa tuh namanya? Wah kaget gue. Pas itu apaan gue langsung ketemu killer? Gak salah. Ya killer gagak. Oh killer the artist. Ya artist. Kok nggak ngepakan sayapnya? Oh, lah ini kak kamu? Mayers kah? Kayaknya Mayers nih. Mayers po? Rekor dia. Yeah.
Lah, ini di... Kenapa? Ditutup semua. Iya, aku gitu. Biasanya kira-kira korup ini pakai Mayers. Kok gak Ghostface? Apa tuh? Tuh, gue nyalain satu tuh. Udah. Apa makin lo? Gak tau bang. Ada itu tulisannya gak? Oh, itu kayaknya ini. Apa yang Pyramid Head? Ih apaan sih? Udah gak. Dead Slinger. Yang nembak. Pyramid Head ya? Oh, the ini ya, yang Dead Slinger ya? The Artist. Kalau di artis kan cuma gitu, suara burung ini. Wah, Pamas Popobia, cok. Kan udah di nerf ya kalau enggak salah ya. Pamas Popobia. Enggak tahu, cok. Nice. Corrupt Inventor yang The Plague. Itu The Plague atau apa sih? Ya, The Plague ya ini ya. The Plague tapi nggak ada wastafelnya. Yang nembak. Oh, Deathslinger ya? Apa sih namanya? Iya. Deathslinger, orang CSGO suruh main Deathslinger. Wah, kelar cok. Pelurunya meskipun satu dimanfaatkan sebaik-baiknya, udah kayak AWP itu game mainnya. Itu yang emang AWP itu kan bawahnya kar senjata sniper gitu. Itu yang zaman dulu namanya kar 98. Wah anjing. Boh. Itu sih moralnya dikejar-kejar bang, kek. Bisa nge-heal dong. Iya sabar, udah gue heal sedikit tadi. Anjir, aku baru-baru dapat satu genset lagi. Tadi kenapa gue pas lari jarang ketemu palet ya? Sekarang gue banyak palet. Di sini emang banyak palet. Ya tadi di itu loh. Kayaknya ini last game ya bang. Udah jam 9 juga. Okay. Tinggal di sini gamenya. Iya. Di tengah paling besar. Dikejar, siapa tuh yang dikejar tuh? Buset, moralnya di lagi looping. Kena. Rumah besar sini bang. Iya. Wah kena. Wah kena, cok. Wah, nice. Makasih Bang Aldi. Kesian banget ya. Kesian terus. Jangan kerka itu. Aduh, nge-stuck lagi ya. Jangan bawa ke sini, Bang. Ini udah mau nyala nih. Mana ya? Dih, Dwight-nya malah ini.
Aduh, berarti rokok dia. Ih, Dwight-nya malah ninggal, cok. Anjing. Cepat palet nih, Bang. Anjing, anjing. Cepat palet. Ada awas-awas. Buka gerbangnya sih, buka gerbang. Sabar, sabar, sabar. Di, aku nggak mau buka gerbang dulu, Bang. Awas, awas, awas. Bisa nih, Bang. Sentuh, Bang. Tuh sentuh, sentuh. Astu dia lari lagi. Kena juga. Halangi Claudette dong. Emang kocak tuh Claudette-nya. Gimana, Bang? Kill dulu. Awas, awas, gak bisa, gak bisa. Oh, anjing. Kadang sama keluarga. Nice, Bang. Ayo sini, Bro. Sini, Bang. Ayo nih, yang di gua nih. Aku jatuh, aku jatuh. Bentar, 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 bentar. Ya, masih ngeliat tuh. Bisa ngeliat sini lagi. Terus ya, ngumpet, cok. Ya, biar ketangkat dong aku. Ngumpet, cok, ngumpet, cok. Wah, wah, anjir, cok. Udah, aku escape. Awas, awas. Sorry. Aku udah mancing, cok, tadi, cok. Kena loh aku, cok. Jalan, cok, emang. Oh, naik, coy. Alhamdulillah. 26.000 lagi. Ayo, Bang, escape, Bang. Oke, escape semua ya. Escape semua. Oke, nice, GG Gaming. Beda 1000 gua sama Claudette-nya. Gigi. Nah, 50. Iya, coy. Tadi itu ngalangin ya Claudette-nya ya, moralnya ya. Iya. Jatuh aku. Iya, coy. Baru rank 2 bronze nih. Ya udahlah, kita lanjutin waktu. Besok bisa enggak, Bang? Enggak tahu bisa. Enggak tahu ya, nanti dikabar-kabarin ya gitu ya, Bang ya. Thank you. Oh iya, Bang, main killer lah, Bang, coba. Main killer, coba lihat. Main killer. Kemarin kan udah cacat. Kemarin cacat gak sih apa biasa aja sih? Kapan? Hah? Pas main Doni itu. Ini stream kamu kayaknya kebesaran nih, Bang. Apa? Delaynya jadi lama, mending cepetin delaynya. Delay apa, Bang? Streaming YouTube. Streaming apa? Delaynya cuma semenit kok. Enggak semenit ini, 10 ini ada. Wih, 10 menit toh? Iya. Itu kualitinya kebesaran itu. Loh, ini padahal udah tengah loh. Masa sih? Sebentar. Di OBS-nya berapa di OBS? Di OBS aku cuman pakai 9000 sama performan, udah itu doang. Enggak tuh di tempatku enggak ini tuh. Cuma beda berapa detik doang nih di iPhone gue. HP-mu kali, Bang. Coba di restart coba. Delay apanya sih ngomongnya atau apanya sih, Bang? Delay streamnya. Di YouTube-nya kan berarti kan? Iya. Iya. Enggak tuh, enggak delay amat. Ya emang delay sih biar nyatu gitu, Bang, biar bagus. Enggak, tapi yang jelas enggak sampai 10 menit. Soalnya ini udah di lobby lagi. Berapa? 30 detik.
30 detik ya enggak apa-apa kan 30 detik. Semenit. Ya semenit emang semenit. Mending langsung sih. Ya. Mending langsung. Nanti tak setting lagi ya. Soalnya nanti kalau salah setting aku suka nge-lag gitu, Bang. Kurangnya tapi ini. Iya. Coba. Ini enggak ada blok-blok lagi kan? Blok apa? Blok Steam biasa. Gak tahu kalau itu. Coba pakai killer. Wah, siap. Pakai killer. Pakai siapa? Oni apa? Apa Spirit? Sebenarnya Bang Spirit susah banget Spirit. Iya, Bo. Very hard loh, ini very hard semua. Tapi kok Oni ditulisnya very hard ya? Susah beloknya Spirit apa Oni itu. Susah di belok. 9.000 ya bitrate-nya. Iya, 9.000. 9.000 8.000 lah. 5.000 padahal udah cukup, Bang. Lah, 5.000 di tempatku pecah, Cok. Enggak tahu sih, Bang. Ini YouTube-nya kok bisa 1.000 ya? Iya, enggak tahu, Bang. Tuh lama kan kalau jadi killer lama, Bang. Output encoder-nya apa ya? Encoderku Nvidia dong. Hardware. Iya. Tapi di tempatku dari tadi lancar-lancar aja tuh. Wah, langsung nemu ya, Bang. Iya, internet Abang kenceng gitu. Kalau 10 10 10 80 kebesaran. Bagus sih bagus. Tapi gimana gitu. Ini jago-jago kayaknya. Oke. Ini last match ya, Bang ya. Ini mau pada escape semua, mau gue nge-kill. Gue enggak berharap sih. Pakai add-on. Iya, yang kuning aja, memento kuning, yang hijau abis. Dikasih tahu lagi bangsat, Doni. Dikasih tahu cok aku. Kemarin gue mainnya nggak jelek-jelek amat kan, yang kill 3 itu. Cuman kurang-kurang itu kan. Apa? Gimana bang? Gimana ya? Masih jelek sih. Iya. Soalnya abang ngekillnya pas akhir-akhir. Ngekillnya pas akhir. Iya. Wah tempatnya di sini, cok. Wah mat kah? Gak bisa gue ini, udahlah. Escape semua nih, kayaknya bang. Susah di sini bang, tempatnya. Gue nggak menguasai tempat ini. Gak tahu aku loading masih di aku. Ya tai lah. Apa partner? Udah nih mah escape semua sih kayaknya. Escape semua ini kayaknya. Males sih gua. Enggak susah ini bang pakai yang larinya itu. Enggak nemu loh aku sumpah. Halo. Gila, cok. Wah, udah kah? Waduh, dipermalukan gue nih. Udah, gak apa-apa lah. Oh, itu dia. Ini escape semua nih kayaknya nih. Escape semua nih bang kayaknya.
Aku nggak belum ngehit sedikit pun, Bang. Sumpah. Itu dia. Wah, anjir, udah jadi tuh. Mau diajak looping nih. Wah, GG coy. Escape semua. Makasih udah diturunin semua, cok. Au. Dijatuhin semua, cok, paletnya. Yah, disconnect lagi. Disconnect, bro, satu, bro. Keluar disconnect juga. Oh, ya. Ya, makasih, Bang. Makasih juga. Ya. Wah, tai, nggak bisa ngeperform, cok. Tai. Tai, cok. Oke lah. Oke, gak apa-apa. Disini aja. Udah deh, gini aja. Gimana ya, gue bingung gue. Baik, bro. Gak kenal lu.
Tar. Wah, hilang coy. Aduh, tinggal satu genset padahal nggak ngekill gue. Iya, bukan susah nih, banyak-banyak ini tuh bro, banyak rintangannya. Banyak barangnya nih loh, nggak leluasa. Wah, hilang cuy. Lagi deh, sekali lagi deh. Nggak puas gua sama hasilnya. Demon desa susah, banyak-banyak ini tuh. Gua wah gak kena lagi bangsat. Wah, gak kena lagi, cok. Sarap, cok. Di sini. Enggak ada, cok. Susah, bro, di tempat ginian pakai Doni lu cobain sendiri, cok. Gue aja kadang masih kebingungan. Wah, udah escape semua, cok. Anjing. Sekali lagi deh gue pakai Doni lah. Cacat, cok. Parah. Nggak nge-hook juga loh aku loh. Dapat berapa cuy? Anjing cuma 12.000 loh. Wah, parah, cok. Lagi. Parah.
Parah, cok. Yang mana, cuy? Ngerah dia. Ah, udahlah, tai lah, males gue. Dikasih tempat ginian gituan, cok. Sorry ya, mainnya cacat ya ini. Susah tadi enggak blood strike gua enggak kepake, cuy. Oh ya, cara ngeperformnya tuh gimana sih? Blood strike-nya itu. Jadi aku sama skill duanya itu bersatu gitu loh. Lari sambil mukulnya tuh beras bersamaan tuh loh. Pencet apa ya? Gimana sih? Fokus jadi killer, cuy. Baru main. Wah, lama, cok. Ntar aku naikin ini dulu deh. Naikin the spiritnya. Kayaknya kalau gak tau tuh kalau the spirit tuh. Sampai level 15 deh ya. Coba gue pakai the spirit nih. Cacat pasti nih, sumpah. Udah kan karena offeringnya nggak ada ya Aldi, jadi gue kesini aja deh. Tai emang. Nah, ini whisper pakainya apa aja sih kemarin? Kalau di spirit di mana aja gampang, cok. Larinya kan dia nggak nembus, larinya juga nggak gitu kencang. Ini ya. Sama apa ya? Coba aja. Ah, udahlah. Level-level segini aja lah. Gua main polosan, cok. Ininya enggak cukup uangnya. Ya ininya belum, cuy. Belum diatur. Wah, nggak ada yang bagus lagi. Coba ya, ini gue coba ya, belajar ya. Jangan nutut gue jago banget. Jangan blood warden nih, apa ya? Apa ya? Kira-kira ya. Aku ganti rancor deh. Aku main-main polosan ini. Wah, jago-jago anjir. Udahlah, nggak apa-apa lah. Gue juga belajar kok. Ini juga perk-perknya yang bagus sama ya. Whisper. Kayaknya whisper ya. Ya
Jago-jago nih anjir. Harus sering-sering jadi killer gue guys biar nggak kaku amat kayak barusan. Aduh, parah sih. Ini gue main-main polosan loh, pakai skillnya The Spirit, main polosan banget ini, serius. Pakai offeringnya offering yang biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Aduh, nggak ada bitter murmur lagi. Lah, ini kenapa gini, cok? Woi. Ini kenapa gini, cok? Oke. Wih, kenceng banget loh. Eh, kenceng-kenceng ini anjir daripada si Oni. Oke. Ngajak ribut. Buset. Lah kok? Lah, ini kenapa, cok? Kok gini sih? Kenceng bos, The Spirit. Oke, selamatin. Oke. Oke. Wah bangke, gue diap dibolongin anjing. Bangke cok, baru main cok. Wih, larinya kenceng loh sumpah. Dikasih ini enak nih. Enak, enak ini cok kalau kata gue cok. Sumpah. Wah anjir, udah pada jadi cok. Oke. Wah, gua pikir dia nggak sebodoh itu guys. Dibully nih gua nih.
Gak ada barbecue and chili coy. Udahlah ambil aja lah, gak apa-apa lah. Oke lah. Oke, thank you. Kenceng ini anjir daripada doa nih. Buset, panik amat sih, bos. Gak ada barbecue and chili guys. Escape semua sih ini kayaknya. Males gue.
Lalu perlu skip. Mati. Bola. Geco. Kill satu doang. Gigi bibi. Anjing cuma 17.000, cok. Gila ya. Sekali lagi deh guys ya, belum puas gue. Gampang-gampang di spirit bro, daripada the Oni kalau kata gue ya. Mana ya? Baru level 10 lagi. Ah, kumpulin dulu deh. Oke, sekali lagi ya guys ya, mungkin ya. Oke, sekali lagi ya. The Nurse bang, gak bisa cok. Aku pengen pakai The Spirit dulu. Gampang loh, bukan gampang. Maksudnya kalau dibandingin sama The Oni, lebih kompleks The Oni, serius. Serius loh, lebih kompleks The Oni loh. Serius, gak bohong. Ini gue tadi dikasih apa? Dikasih No One Dead Escape aja, kelar tuh semua tuh tadi. Ah, anjir. Oke, kayaknya yang tadi lagi ini yang jago ya. Gak apa-apa sih, gue dibully biasa aja cuy. Game-game doang, gak usah baper-baper amat. Ini yang masih polosan loh, ini serius. Sumpah ini masih polosan. Lo lihat aja nih, tuh masih polosan. Ininya masih ketutup. Ternyata malam-malam jadi killer cepet ya, nggak kayak pagi-pagi. Harus sering-sering jadi killer sih guys. Lebih sulit The Nurse daripada The Spirit kalau kata gue ya. Enak kok ini sprintnya emang nggak kelihatan, tapi kalau pakai offering yang denyut jantung tuh yang mana ya? Aduh, di sini nggak ada contohnya lagi. Ya pokoknya denyut jantung itu kalau itu bisa denger stepnya nanti, apa suara detak denyutnya gitu. Ini gue juga dipertemuin sama yang levelnya rendah sih kayaknya. Serius lah, aku tadi nggak dapet kill loh The Oni. Dan gue juga jadi killer, gue jarang guys, nggak sering-sering. Kalau pakai The Oni itu kayak bawa banteng guys, serius. Buat yang paham aja ya, maksudnya banteng tuh berat gitu loh, ngebut tapi berat. Pas larinya itu susah. Di loop doang kelar cuy. Wah, mending gua pakai The Spirit cuy. Kayak abis ini udah ya, mau ngekill mau enggak, gue udahan aja deh, udah jam 10 juga nih. Gue udah istirahat.
gua mau mempersiapkan buat nanti guys, gua ada urusan juga ya, nggak hanya berurusan sama kalian doang, di YouTube gua ada kerjaan juga. Cuman kill satu lagi barusan. Lah. Hah? Bangsat enggak jelas. Wah, enggak jelas, cok. Wah, jago tuh anjing. Udah lah, gak apa-apa lah. Apa emang matchmakingnya tuh gak jelas gitu, dipertemukan yang nomor 1, dipertemukan yang warna bronze, ditemukan warna sekian. Aduh, satu noet kek gitu. Oh, udah ada cuy. Aku jadi survivor aja, mainnya naik turun guys, nggak konsisten. Wah, di sini cok tempatnya, tai lah, males gue. Di sekolah guys tempatnya. Gue jarang-jarang lo dapat merciless killer lo, anjir emang. Wah, di sini cok tempatnya. Untuk kalau aku pakai di Oni udah di tadi bukan dibully lagi cok. Anjir udah tuh harapan tuh, sumpah. Aku pakai ini aja cacat, pakai The Nurse.
Mola. Kok hilang sih? Wah, ala di sebelah toh. Cepet banget cok larinya. Cepet banget cok larinya. Gak mau wiggle. Wah, di bawah coy, males gua. Latihan pace walk dulu, guys. Wah, anjing. Lu enggak mau diselamatin. Tai coy, jago-jago. Gak kena. Jangan lewat sini ternyata. Mana ya mereka ya? Cacat gua anjir, jadi killer. Parah. Main polosan doang lo padahal lo. Kenapa nyet? Wow, anjir dirusak semua cok.
GG sih timnya. Facebooknya sampai lupa gua aktifin. Oh gitu caranya. Bisa shift? Skip nih. Skip semua, cok. Kill satu doang. Wah, parah, cok. Sampah aku. Kill satu doang, bro. Wah, anjir. Lolos, cok. Parah sih. Gua kasih dikasih noet aja barusan. Ya udahlah. Lagi deh sekali deh. Lagi enggak ya? Lagi. Ketagihan gua pakai The Spirit, cuy. Gampang loh. Enggak kompleks banget maksudnya. Mekaniknya enggak terlalu kompleks. Gantinya aja apa ya? Masih satu, banget kek. Aku habisin aja deh kayaknya. Level 15 aja please. Udah. Uangnya habis, cok. Aku pergi dulu, Bang, udah ngantuk. Oke, makasih ya udah nemenin mabar. Kita lanjut lain waktu. Yo, coba. Jago-jago anjing. Itu fake main yang barusan. Keren. Fake main ketemu fake main yang barusan, cok.
Last game deh, udahlah. Escape escape semua juga kagak apa-apa. Rankingku S anjing. Anjir di sini lagi sat bangsat bangsat. Are you okay? Nah, durasinya udah mau selesai. GG lah, jago-jago cok temennya. Gak kena cok. Oke, jangan camper ya guys ya. Kemana sih jalannya? Anjing, anjing.
Wah, anjing kaget. Not kebantu kan, guys? Kill, bisa kill 2 doang gua. Ah, kill 2 doang. Oke lah ya, ada progres lah, gua udah mulai ngerti sama mekanik nih game. Sorry. Oke, udahan ya guys ya, GG WP guys. Guys, you all the best. Sorry. Anjing cuma 14.000. Sorry. I'm sorry. It just came. I'm sorry, yeah. Emosian ya guys ya pemain Dead by Daylight itu. Anger apa sih? Baperan anjing. Haunted Ground. Disaster mana? Nggak komen. Cuman Jasmine sama si Dolbel aja. Baperan anjing.
Baperan. Baperan anjing. Ah sering aku digituin, cok. Ya udahlah kasih bintang 5 lah. Baik. No bro. Wow, I'm sorry. The only thing to is dangerous. Baperan, anjing. Ya gitu ya guys ya. Ya emang dari dulu emang komunitas Dead by Daylight tuh kayak gitu guys. Gua tadi di camp sama The Doctor. Gue dua-dua match barusan jadi survivor cacat, tapi gue nggak ngata-ngatain balik killernya atau apa ya, ngatain gue sendiri mungkin gue toxic sama suasananya gitu ya guys ya. Actual ini GG lah, hebat lah kalian lah itu. Sansa aja gue tuh turun rank itu udah biasa gue di Dead by Daylight. Turun rank dulu zaman-zamannya 2016 itu apa ya? Zaman-zamannya 2016 itu tuh lebih toxic lagi loh, serius. Sorry. Jadi gitu ya guys ya. Ya gitu ya guys ya, emang dari dulu Dead by Daylight emang kayak gini ya. Nanti nggak tahu tuh kalau gua main game Mobile Legends gitu kayak Free Fire. Ya Free Fire gua masih mending lah ya, anak-anak bau kencur kan, anak-anak ya exactly masih pada di bawah umur gitu kan. Kebanyakan pemain Free Fire tuh bukan yang hina ya. Terus rasis sih pernah ya, cuman nggak terlalu sampai dikata-katain exactly yang selama gue streaming selama ini ya di 42 part kan Free Fire. Tapi nggak tahu tuh nanti kalau di Mobile Legend, di PUBG itu belum tahu. Emang dari dulu maafin ya guys, gue juga saling memaafkan. Mungkin gue main game Dead by Daylight gue kadang ngeselin atau apa gitu. Gimana ya, pengen gue dislike sih nih game, serius. Saling membenci sih gue. Gimana ya, gak ngerti sih gue. Padahal dulu gue digituin sering. Lihat guys, gue main dari 2016, Master Survivor tuh baru bulan kemarin. Bayangin, biasa aja gue main game di troll kayak barusan gini. Gak usah apa ya guys, gak usah dibawa ke hati lah gitu. Baperan anjing. Gue sampai sekarang, nanti gue kalau ada orang yang lebih ngerti Inggris, mungkin kalian bisa tahu ya apa artinya baperan itu ya guys ya. It's just a game. It's just a game. Aku digituin juga sering, cok. Baperan ini. Pantes sih tadi bionya ditutup. Oh pasti ini nih. Tai sih. Ya gitu ya guys ya. Pesan dan kesan buat ini apa ya? Emang dari dulu pemain Dead by Daylight gini sih. Bukan gue nggak suka atau nggak respect ya. Emang baperan guys. Nanti gue tanya guru privat siapa? Jangan guru privat ya. Siapa yang sering-sering bukan sering main game apa ya, pokoknya nanti gue bilang, bukan bilang ya apa ya, ya ntar gitu aja deh gue kasih tahu aja. Ini pasti dia komen nih di ini gue. Baperan anjing. Coba komen nih pasti deh. Oh enggak cok, enggak tahu sih. Komen enggak ya? Oke, subscribe to head. Sorry. Emosian emang game gitu ya guys ya. Ntar gue nanya deh baperan apa. Gue kemarin nanya Mas Riki juga kayaknya kurang klop ya kayaknya. Ini emang dari dulu ini the best sih. Udah di nerf loh padahal one dead, no one dead escape ini juga Haunted Ground
Padahal emang aku tadi mainnya enggak terlalu terhat loh, enggak di looping loh. Padahal aku enggak ngapa-ngapain, dia robos ke aku sendiri terus gue hit mati dia. Enggak tahu sih ya. Emang main Dead by Daylight itu baperan, cok. Serius deh. Padahal gue digituin, jujur gue udah bilang berapa kali, gue bilang ke 4 kalinya gue digituin sering, guys. Dulu, sekarang juga pernah, barusan tuh match pertama turun lo tadi berapa kali terus naik dikit, ya nggak apa-apa, gue nggak marah, nggak ngatain killernya balik. Kalau dulu sih 1-2 kali pernah, tapi kesini udah nggak, karena ini hanya game kan, it's just a game gitu. Lo sama gue kalah, sama yang lain lo bisa aja poinnya banyak, sama halnya kayak gitu ketemu ini kan game gitu kan, exactly. Apa ya, di sini kan yang jago banyak ya, yang kelas dunia aku nggak tahu ya, yang jago banyak kayak Bang Aldi tuh jago, kayak Bang Jojo, Bang siapa lagi itu kayak gitu jago, and banyak yang jago ya. Kalau yang kelas dunia gue belum pernah ketemu, guys. Ya gimana ya, mau dibilang kelas dunia tapi mentalnya kayak gitu, apa baperan gitu, guys ya. Padahal biasa aja loh, padahal aku Nomadate Escape-nya juga masih level 1 loh. Gimana ya, guys? Gitu, ini enak loh pakai the spirit itu, serius loh, daripada the Oni. Jadi the Oni mau apa, the Oni itu butuh lapangan yang luas, guys. Sedangkan yang ini apa itu namanya, tempat yang rendah-rendah, yang pendek-pendek aja bisa gitu, guys ya. Gitu ya, guys. Gue camper sering kok. Gitu aja baper. Enggak ngerti sih gue. Coba coy, sekali lagi deh. Buset. Halo. Siapa yang mana sih ini, Ricardo teh? Lupa lagi gue. Oh. Ini. Halo. Nyapa-nyapa dulu, guys, gitu ya. Gue ngasih tahu aja. Emang dari dulu pemain Dead by Daylight kayak gini, emang kayaknya game ini ngebentuk seperti itu apa-apa, saya nggak tahu ya gitu. Padahal gue sering digituin, dikatain apa, nggak suportif gitu lah. Padahal camper nih sering kok aku di camp tuh. It's just a game. Ya jadi gitu ya, guys. Kayaknya gue off stream aja, and kurang lebihnya mohon maaf. Itu mungkin aja ya, guys, pesan dan kesan gue sebagai pemain Dead by Daylight selama dari 2016 ya. Ini kalau gak percaya ya, guys, ini gue main dari 2016. Gue belum pernah nyentuh yang namanya rank merah, guys. MMR merah gue belum pernah nyentuh, serius. Sumpah. Tuh, gue belum pernah loh. Baru kemarin loh, 11 Juli kemarin, guys. Nih, gue dari 2016 kalau gak percaya nih. Tuh, mana sih? Mana ya? Mana sih? Nih. Tuh, 2016 tuh, guys. Tuh, Desember 2016 tuh. Bayangin, cuy. Lama. Gua pemain lama, guys, Dead by Daylight. Cuman gua gak terlalu nerd, gak terlalu serius lah. Gak sampai baper atau apa gitu ya. Jadi gitu ya, guys ya. Oh, hari ini kayaknya gue istirahat. Kalau ini masih lama, gue langsung off aja ya, guys ya. Makasih ya, guys ya, buat Bang Aldi, Zildai, dan kawan-kawan yang udah nemenin streaming ini. Dan Squee Living, Sun Squee Living, dan Hardy ya, Bang Hardy ya. Oke, guys ya, makasih ya. Mohon maaf kalau ada yang belum disebut. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, guys. Terus juga kalian terserah ya, yang mau tadi aku ngasih tahu, yang ngasih pendapat, kalian mau baper, mau tersinggung, itu terserah ya, guys ya. Karena apa namanya, mau kalian nganggap apa aja terserah. Yang jelas niat gue baik, gue nggak emosian di sini. Gue emosi karena bukan karena gamenya, tapi karena suasananya. Gue frustasi diri sendiri, kayak barusan ya, 2 match barusan tuh kacau parah itu, serius. Gue kayak main di liga paling bawah gitu, tapi exactly ya, habis gelap terbitlah terang ya. Tadi di 2 match barusan, alhamdulillah bagus sih ya, meskipun gue kalahnya. Gue sempat jadi juru kunci dan peringkat ketiga ya, guys ya, di situ ya. Jadi ya, gue bukannya
takutnya kalian guys yang kena mental atau apa ya. Memang enggak di gue doang sih, enggak di gue doang. Yang kayak gitu di stream lain juga banyak yang enggak suportif, yang emosi, yang baperan gitu tuh banyak gitu. Udah apa ya, udah kayak makanan sehari-hari ya gitu. Ya gitu ya guys, ini kalau udah panas ini aja deh, apa namanya, gue off aja lo. Emosi anjir si Jas tadi, kayaknya gue ketemu dua kali ya sama si Jasmine ya, nggak tahu sih gitu. Padahal kalau ya kita gitu lah, padahal tadi udah pada pakai off record semua loh. Baperan bahasa Inggrisnya apa ya, jadi gitu aja ya guys ya. So, gue bukan ngetamengin atau mengatasi ya kayak barusan ya. Serah ya, emang game doang kok. Kayak gitu aja baper. Gitu. Isi itu. Gitu aja. Emosi sampai di unfriend atau apalah. Cacat sumpah. Gue gak berani ngebilang komunitasnya, kalian nilai sendiri ya. Ya gak tau deh, emang dead by delight kayak gitu dari dulu ya. Gue sebelum gue off, gue berpesan apalagi yang belum gue sampein ya guys. Sebelumnya udah mau jam 2:30-12, ini 10:30 gitu ya guys. Ini aku gak tahu ya, ini bang ini kayaknya jago deh, tapi gak tahu juga. Kayaknya gue off aja. Terima kasih ya guys ya, sekali lagi yang udah nemenin mabar, yang udah ngasih tahu yang barusan ya. Ini gue juga jadi killer. Gue belajar ya guys ya, gue gak jago-jago amat. Tadi gue cuman kill 1, gak nge-kill gitu. Escape semua, dibilang nyerah gitu. Jadi gitu ya guys, gue harus belajar. Gue harus belajar mekaniknya The Oni sih, serius. Tapi kalau dibandingin The Oni apa The Spirit, lebih kenceng The Spirit guys. Serius, The Spirit tuh kenceng banget. Sumpah, The Spirit kenceng banget. Kalau pace walknya disimpen, larinya tambah kencang. Pas lagi ngecharge emang dia lambat gitu. Jadi gitu ya guys yang gua rasakan tadi. Ya oke guys, cukup sekian dari saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu di video selanjutnya ya guys. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan. Barusan gua terakhir itu gua cuman berpesan doang. Tolong jangan dimasukin ke hati. Tolong jangan sampai salah kaprah ya guys ya. Gua gak bermaksud sok sepuh juga ya. Tadi gua main dari 2016 ya. Dari zamannya 3 killer ini doang. Jadi gitu ya guys ya. Oke guys, bye ya. See you on the next video guys. Bye bye guys.